Assalamualaikum. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya sama seperti dengan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Hari ini bertempat di Hospital KPJ Damansara, Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Perbadanan Wakaf Selangor dengan kerjasama Hospital KPJ akan menjalankan program tanggungjawab sosialnya, iaitu misi bantuan kemanusiaan banjir yang akan dihantar ke negeri Kelantan. Misi yang digerakkan kali ini merupakan salah satu misi pasca banjir yang dirancang oleh pihak Bank Muamalat bersama Perbadanan Wakaf Selangor dalam menyalurkan pelbagai bantuan sebagai tanda sokongan dan prihatin dari pihak Bank Muamalat dan Perbadanan Wakaf Selangor. Hari ini tanggal 22 Januari 2012. Kalau dihitung, hampir sebulan yang lalu, negeri-negeri pantai timur di Malaysia dilanda musibah banjir. Walaupun banjir telah reda, tetapi kesannya masih ada. Oleh itu, pihak Wakaf Selangor Muamalat bersama dengan pihak KBJ mengambil inisiatif untuk turun padang memberi bantuan. Sesungguhnya tidak akan kurang harta seseorang jika disedekahkan, kecuali makin bertambah dan bertambah. Hadis riwayat Tirmizi. Projek ini adalah merupakan sebuah kerjasama di antara Wakaf Bank Muamalat dengan kumpulan perubatan Johor, iaitu yang lebih dikenali ya sebagai KPJ, ya, dan pangkalan hospital klinik bergerak ini adalah Hospital KPJ, pakar Hospital KPJ di Damansara. Wakaf Selangor Muamalat dalam misi bantuannya kini menggerakkan projek klinik bergeraknya ke Dabung Gua Musang. Jadi klinik bergerak ini adalah satu sokol yang setakat ikonik projek kami. Ingin menggambarkan bahawa sumbangan pelbagai sudah sampai, sudah mengalir jariahnya. Dan mudah-mudahan dia memberi motivasi kepada masyarakat sekeliling akan perlunya kita menyumbang kepada pembangunan wakaf itu sendiri dan demi membantu masyarakat. Klinik bergerak ini merupakan hasil dari dana wakaf yang disalurkan oleh orang ramai dan mula beroperasi di daerah Sungai Buloh 3 kali seminggu, meliputi Mukim Kuang, Subang dan Kuala Selangor. Mana-mana rakyat Malaysia boleh menggunakan khidmat klinik ini dengan caj serendah RM5 sahaja. Kesan selepas banjir bukan sahaja dirasai melalui kehilangan ataupun kemusnahan fizikal, tetapi kali ini lebih daripada 1,200 jenis penyakit bawaan air telah pun dikesan. Atas dasar prihatin, pihak Wakaf Selangor Muamalat bersama dengan pihak Hospital KBJ kerjasama untuk turun padang menjalankan program klinik bergerak ini. Mudahkanlah dan jangan kamu menyukarkan. Gembirakanlah dan jangan kamu menyusahkan. Dan bersedia sekatalah kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rawatan yang disediakan di klinik bergerak ini di antaranya pemeriksaan darah tinggi, kencing manis dan juga kes-kes rawatan ringan serta rawatan pesakit luar. Dan insya-Allah pada masa hadapan kita akan dapat meluaskan ya aktiviti kita, tetapi ini juga terpulang kita hanya menjadi muka depan ya. Front face ya. Kita merupakan muka depan, tetapi terpulanglah kepada capability dan komitmen juga dari pihak KPJ Hospital, KPJ Pakar Hospital Damansara. Seperti saya katakan tadi, kita pernah ke Gua Musang dan kita berhasrat untuk kembali ke sana. Dan saya jangka insyaAllah ini akan terjadi. Diharapkan misi bantuan ini akan berterusan dalam membantu mana-mana institusi atau individu yang memerlukannya, di samping memberi peluang kepada masyarakat berwakaf dan bersedekah. Sesungguhnya Allah itu Maha Adil. Setiap ujian yang diberikan kepada kita adalah di atas kemampuan diri kita. Kepada anda, teruskan memberi sumbangan melalui saluran-saluran yang telah disediakan ataupun anda boleh kecawangan Bank Muamalat di seluruh Malaysia. Sehingga berjumpa lagi dalam rancangan Kembar Kasih. Assalamualaikum.